Pemirsa, Rusmanto, 23 tahun, warga dusun Naroknok, Desa Wanarja, Kecamatan Wanarja, Cilacap, ditemukan warga sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam sumur. Rusmanto, 23 tahun, memiliki keterbatasan penglihatan. Pada Selasa 15 Juni 2021, sekitar pukul 7.30 IB, pergi meninggalkan rumah, namun hingga sore Rusmanto belum pulang ke rumah. Keluarga dan tetangga telah melakukan pencarian di mana-mana, namun tidak membuahkan hasil. Korban baru ditemukan warga pada Selasa sekitar pukul 10.30 IB, berada di dalam sumur tua tidak jauh dari rumahnya. Tim pos damkar Majenang yang tiba di lokasi langsung evakuasi korban. Dari dalam sumur sedalam 10 meter, korban Rusmanto ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya jenazah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dapat disampaikan bahwa kejadian orang tenggelam di sumur terjadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Desa Wanarja, Kecamatan Wanarja. Itu kronologisnya sekitar pada hari Selasa pukul 7.30 korban itu menghilang tanpa pamit kepada keluarga. Kemudian setelah dicari beberapa di sekitar tidak ditemukan, lalu kemudian keluarga korban melapor ke RT. Kemudian sekitar waktu berlalu ditemukan di sebuah sumur oleh warga, yaitu salah satu warga menghubungi pos pemadam kebakaran Majenang. Kemudian dari petugas pemadam kebakaran Majenang itu langsung menuju ke TKP dan mengevakuasi si korban yang sudah tidak bernyawa. Dari Cilacap, Pramiana Banyumas TV melaporkan.